Hello, assalamualaikum guys. Selamat petang. So, hari ni hari Isnin. So, boring-boring duduk rumah sambil tengok anak main basikal. Hai. Kenapa kaki? Yeah. Okay. So, aku tengok motor ni. Tengok motor ni, dia punya kabel hose belakang ni macam tak cantik lah, tak kemas lah dia naik macam ni kan. So aku rasa macam nak kemaskan balik dia, bagi straight sorok kat dalam ni. So jom kita try sorok tengok macam mana. Okay guys. Okay, aku plan nak turn dia punya ni ke 45 degree. So kat sini dia akan pergi ke sini, dia akan pergi masuk balik dalam dia punya sarung asal ni. Dia punya bracket asal kat sini kan. Okay, so lepas tu dia akan turn masuk dalam dia circle monoshock ni, masuk ke dalam monoshock ni. Lepas tu dia keluar ke sini, dia macam buat pusingan ke situ lah. So baru dia masuk ke sini. Sebab kita tak ada ruang lain nak bawa ke bawah. Ke bawah macam tak sesuai, takut kena exhaust lagi kan. So kat dalam ni macam free. Sebab macam free sebab kosong. Kita dah bawa benda ni keluar. Dulu pump ni ada kat dalam. So sekarang kosong kat dalam. So kita try bagi dia pusing ke dalam sana dan dia keluar ke sini. So tak adalah nampak dia macam serabut sangat kan. Okay guys, jom kita try. So kita kena buka dia punya stand belakang ni dengan exhaust ni, bagi senang kita buat kerja. Okay, jom kita buat kerja.
Okey, kita dah buka dah. So ada ruang untuk kita buat kerja kat sini. So kita kena buka ni. Buka ni. So kita kena lapik minyak akan keluar. So ni pun kena buka. Nampak macam over sangat lah. So nak low profile je, tapi performance still there, still ada. Okay, yang ni buka lah, tak pakai. Okay, so kita nak buka ni. So dia akan keluar minyak. Asyik nanti akan meleleh kat sini kan. So nak buat macam mana? Lapik tisu. Lapik kat sini. So ini nombor 12. Ya, betul 12. So minyak akan keluar. Memang minyak akan keluar. Kita kena beli ding lain. Okay, so excuse me. So ni kita kena longgarkan je, lepas tu kita turn dia. Okay, mana sepanjang 12 tadi. Okay, ini kita longgarkan. Okay, kita turn 45 degree ke bawah macam ni. So kita ketatkan balik. Okay, so yang ni kita yang ni yang aku maksudkan, kita masukkan balik dalam bekas dia punya ni. Okay, lepas tu kita lock balik. Kena lock balik ketat kan. Lepas tu yang ni kita pusingkan, masukkan ke dalam ni. Susah ni, buka balik sini. Macam mana ya? Bagi senang sikit. Okey, masuk macam ni.
Okey, kita ikat balik kat sini. Ini kita lockkan dia dekat dia punya tempat asal dia ni. Okey. Bunyi tap. Cun, idea ni cun. Okey, ketatkan ni. So baru kemas kan, tak nampak sangat dia punya naik ke atas macam ni. Hui, macam serabut je. Apa? Okey, apa-apa. Ah, charge. Kena charge lah. Ambil charge. Ambil charge. Bateri habis. Okey, ini kita kena pegang sikit bagi dia tak berpusing masa kita lock dia. Cukup rasa. Okey dah. So, yang belakang pun rasanya dah okey kot. Dah okey kot macam ni. So, dia tak kena apa-apa. Exhaust pun tak kena sebab dia dah lock kat sini. Okey, kita try ketatkan sikit. Okey, rasanya dah cukup dah. Okey, cun. Nampak macam pada kali tak? Dia masuk pusing macam ni kan? Yang ni cukup ketat tak? Okey dah. Okey, cun. Lap-lap sikit. Lepas tu kita tambah minyak, kita bleeding. Apa? Apa-apa ni? Apa-apa ni? Okey guys, kita pasang balik je. Belakang.
Okey, kerja senang dia ni, buka-buka skru. Button. Okey, dah seketatkan je. Ketatkan je. Kita cabut pula. Secukup rasa. Jangan sampai lulus dah. Okey. Buat kerja kena cermat, nanti calar ni. Nak tengok pun rasa macam tak seronok. Okey, dah start. Last kali kita kena pasang exhaust punya bracket ni. Size. Oh ni kena pakai extension. Tools kena ada lah kalau nak buat kerja sendiri kan. Ini kita kena lock kat belakang. Dia pusing kat belakang. Size 12. Okey. Settle. So guys, macam macam tak nampak je kan. So motor ni, oh, kalau tengok sekali imbas, oh, tak ada pun apa, tak pakai setupak kot. So, kita tengok dekat-dekat, oh, ada. Disorok kat dalam. Pusing. Satu pusingan monoshock. Terpusing kat dalam tu. Cun lah. Okay. Okay guys, itu saja perkongsian untuk hari ni. Idea daripada aku sendiri. Okey. Nanti aku nak bleeding je. So, itu tak payah tunjuk je. Okey guys, itu saja untuk kali ni. Okey. Assalamualaikum. Bye bye.